Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Teacher berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar materi bahasa Arab. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab, teacher akan memperkenalkan diri teacher sendiri. Nama teacher Firna Sari. Panggil aja teacher Firna. Teacher mengajar di kelas 2 Induk Tufail dan mengajar bahasa Arab di kelas. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan materi Afrodul Madrasati yang artinya anggota sekolah. Sekarang kalian buka halaman 2. Di dalam halaman 2 ini terdapat beberapa kosakata yang harus kalian terjemahkan. Tugas hari ini kalian hanya menerjemahkan kosakata ini saja. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Afrodul Madrasati, anggota sekolah. Hadza mudirun, ini pemimpin laki-laki. Hadza ustadun, ini ustad laki-laki. Hadza mu'allimun, ini guru laki-laki. Hadza mudarrisun, ini guru laki-laki. Hadihi mudiratun, ini pemimpin perempuan. Hadihi ustadatun, ini ustadah perempuan. Hadihi mu'allimatun, ini guru perempuan. Hadihi mudarrisatun, ini guru perempuan. Hadza talibun, ini murid laki-laki. Hadza tilmidun, ini murid laki-laki. Hadza harisun, ini penjaga laki-laki. Hadza amilun, ini pekerja laki-laki. Hadihi talibatun, ini murid perempuan. Hadihi tilmidatun, ini murid perempuan. Hadihi harisatun, ini penjaga perempuan. Hadihi amilatun, ini pekerja perempuan. Selamat mengerjakan. Nah, itulah tadi pembelajaran materi bahasa Arab tentang anggota sekolah. Mungkin kalian bingung, terjemahannya kok banyak yang sama, yang hanya membedakan laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya, nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.